Oh yo yo what's up cuy, balik lagi ya cuy bersama gua Kimba JR cuy. Asik. Apa kabar kalian semua cuy? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan rezekinya ya cuy. Sorry banget nih cuy ya, gua mohon maaf banget kalau ini rame di sini cuy ya, karena seperti biasa kalau siang atau pagi gue itu ada di tempat kerja cuy. Jadi gua sempet-sempetin untuk bikin video ya buat kalian cuy. Oke cuy, sorry cuy. Jadi di sini gua make akun temen gua ya. Sekalian gua mau review nih SG2 Lumut ini cuy ya. Gila ini keren banget. Nah, di sini gua grafiknya pakai smooth cuy. Di grafik gua pakai smooth cuy ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini terlebih dahulu ya cuy. Dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya cuy, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua cuy. Nah, buat kalian yang nonton video ini, jangan di skip-skip video ini, tonton video ini sampai selesai karena sensitivitasnya bakal gua taruh di video ini ya cuy. Nah, oke. Gimana cuy ya? Udah ya kayaknya cuy. Ya udah kita langsung ini aja cuy ya, langsung gaskan aja ke gameplaynya ya cuy, let's go cuy. Oke cuy, jadi segitu saja ya cuy video singkat dari gua kali ini cuy. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua dan sensitivitasnya bermanfaat cuy buat kalian cuy ya. Ini sensitivitasnya itu khusus buat pepeng shot ya cuy. Ini gimana ya, ngedragnya tuh enak banget gitu cuy. Nah, gua saranin ya HP yang di bawah RAM 4 gitu cuy ya, pakai sensi 100 semua ke apa, terus DPI-nya pakai 600 sampai 650 ya jika DPS-nya mampu gitu cuy. Dan buat yang RAM 4 ke atas gitu cuy ya, 468 gitu cuy, kalian bisa pakai DPI-nya itu jangan terlalu rendah cuy ya, jangan terlalu tinggi juga cuy, pakai yang stay-stay aja gitu cuy ya. Kalian bisa mainin DPI cuy, kalian main DPI itu sekitar 450 sampai 550 ya cuy. Nah oke cuy, di sini gua akan tunjukin ya sensitivitasnya cuy. Nah gua kita kita masuk ke pengaturan maksudnya cuy.
kita masuk ke pengaturan, ke sensitivitas. Nah, di sensitivitas ini gua pakai ya, lihat sekeliling gua pakai 85, red dot sight 89, 2 kali scope 81, 4 kali scope pakai 85 cuy. Untuk yang di bawah itu sniper scope dan yang sekitar gua nggak pakai sama sekali ya cuy, karena jarang banget gua pakai sniper dan mainin lihat sekitar cuy. Untuk tombol tembak gua pakai berapa ya? Tombol tembaknya gua pakai 55 cuy, ini dia cuy. Nah, tombol tembaknya 55 itu agak ke bawah gitu cuy ya, supaya enak buat draftnya gitu cuy. Nah, oke, mungkin kayak gitu aja sih cuy sensitivitasnya. Terus grafik gua pakai smooth cuy ya, karena gimana ya, itu smooth tuh enak banget, gak ada delay-delay gitu cuy. Nah, gimana cuy, menurut kalian pakai grafik smooth tuh ya burik sih, burik-burik gimana gitu ya kan. Nah, tapi kalau standar tuh lumayan lah ya cuy. Oke cuy, jadi tadi itu udah gua jelasin ya, gua bentar cuy, sensinya gua udah kasih tahu tadi, dan disitu gua mainin sensinya itu berapa ya, lihat sekelilingnya tadi cuy, bentar gua cek dulu ya, lihat sekelilingnya 85, itu gua main DPI sekitar 600 sampai 625 cuy, 25-230 gitulah cuy. Itu udah enak banget ya videonya, kayak tadi tuh cuy, gameplay tadi cuy. Oke, mungkin segitu saja ya dari gua kali ini cuy. Semoga video ini dapat menghibur kalian dan bermanfaat juga cuy ya. Gua Kimba JR, sampai jumpa di next video berikutnya cuy.